Next ada dari Kak Keisha Flower lagi nih Kak Tata. Rangkaian untuk bedak biar nggak tumbuh jerawat di punggung apa nih kira-kira? Nah, jadi untuk rangkaian supaya tidak timbul jerawat di punggung, ini kita bisa melakukannya dengan menggunakan Viva White Gentle Care Face and Body Cleanser. Nah, kalau misalnya jerawat di punggung ini cukup banyak, kita membersihkannya dengan Viva White Face and Body Cleanser. Dan untuk mencegahnya atau untuk merawat kelembapannya, kita bisa menggunakan Viva White Gentle Care Face and Body Moisturizer. Nah, kalau memang jerawat yang kecil yang tumbuh ini bukan jerawat yang meradang, tapi bentuknya masih seperti biang keringat ataupun kecil-kecil, nah ini mungkin kita bisa bantu dengan perawatan dengan menggunakan lulur. Nah, ini bisa kita bantu dengan perawatan menggunakan lulur, asalkan bukan tipe jerawat yang meradang. Masih dari Kak Keisha Flower. Nah, ini ciri-ciri kulit sensitif. Bagaimana nih Kak Tata? Nah, jadi kulit sensitif ini merupakan kulit yang memberikan reaksi simpang kalau terpapar oleh suatu zat di mana seharusnya zat ini tidak memberikan reaksi di kulit. Nah, ciri-cirinya untuk kulit sensitif ini biasanya timbul rasa gatal, kemerahan, ataupun iritasi di kulit. Bisa kemerahan, gatal, lalu ada rasa perih atau seperti tersengat listrik. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari kulit sensitif. Jadi setelah kita teraplikasikan suatu produk, terus timbul rasa panas, gatal, ini merupakan ciri-ciri dari kulit sensitif. Biasanya kulit sensitif ini sendiri ini terjadi karena kulit ini kehilangan dari pertahanan alami dari kulit itu sendiri dan kehilangan kelembapannya. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan kulit sensitif, kita harus menggunakan produk-produk yang sesuai untuk jenis kulit sensitif. Pastikan menggunakan produk yang mengandung pH balance atau sesuai dengan jenis kulit kita. Nah, ini tadi kira-kira sudah saya bacakan belum ya Kak Tata? Ada dari Kak Ika Desianti, apakah facial salah satu cara mengurangi jerawat dan dapat dilakukan berapa kali dalam 1 bulan? Nah, jadi facial ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi jerawat dan tentu saja untuk facial ini kita harus melakukannya di salon-salon kecantikan yang profesional. Nah, facial ini bisa kita lakukan 1 sampai 2 kali sebulan tergantung dari kondisi kulit kita. Kalau memang jerawatnya ini meradang, nah ini bisa kita facial setiap paling enggak 2 minggu sekali, ini bisa kita lakukan facial. Tapi kalau misalnya kulit kita normal, tidak ada permasalahan, ini facial bisa kita lakukan 1 sampai dengan 2 bulan sekali. Jadi kita lihat juga kondisi kulit kita. Kalau memang membutuhkan perawatan yang lebih intens, nah facial ini bisa lebih sering dilakukan. Nah, ini juga sama temanya yaitu tentang salon dari Kak Awi Popiana. Kalau misalkan kita berjerawat dan melakukan facial di salon ini sebaiknya dipencet atau enggak jerawatnya? Nah, kita lihat ya, ini Kak Awi Popiana sebagai salon profesional ini akan melakukan tindakan terhadap akne. Sehingga tahu betul ini jerawat yang boleh dipencet yang mana, jerawat yang tidak boleh dipencet ataupun hanya diobati atau dikompres itu yang mana. Jadi untuk jerawat perawatan jerawat, kalau jerawatnya itu meradang dan kita ke salon kecantikan yang profesional, ini pasti terapisnya tahu betul mana yang harus yang bisa di pencet, mana yang tidak boleh dipencet. Nah, itu adalah salah satu keahlian dari para beautician yang memang harus dimiliki. Nah, di mana di Viva Beauty Center sendiri ini sudah terlatih untuk para beauticiannya untuk mengenali mana jerawat yang boleh dilakukan tindakan, mana yang harus diobati dulu sebelum dilakukan tindakan. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan dropshipper sudah kita jawab semuanya nih Kak Tata. Tapi ini ada Kak Ika Desianti yang berbagi pengalamannya. Nah, ini bisa juga jadi contoh rekan-rekan dropshipper semuanya ya. Nah, untuk pengalaman dari Kak Ika Desianti ini, adik saya remaja usia 17 tahun.
dan jenis kelaminnya adalah cowok. Kondisi wajahnya ini berminyak dan juga berjerawat meradang sedang. Alhamdulillah, setelah pemakaian Clean and Mask Oily Acne plus Acne Lotion masing-masing satu tub, sangat berkurang jerawatnya dan juga lebih cerah dari sebelumnya. Wah, ini juga mengucapkan terima kasih kepada Viva Cosmetic juga loh Kak Tata. Tentu saja produk-produk dari Viva Cosmetic ini memang sudah diformulasikan khusus dan sangat lengkap sekali untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kulit terutama yang ada di daerah tropis. Nah, ini memang kalau kita menggunakan produk sesuai dengan permasalahan yang kita miliki, tentu saja kita akan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Oleh karena itu, kita harus tahu betul permasalahan yang dihadapi oleh customer itu apa supaya kita bisa memberikan solusi dan saran yang tepat. Nah, ini terima kasih ini kepada Kak, siapa tadi Kak Dica? Kepada Kak, sebentar Kak Tata. Kepada Kak Ika Desianti. Desianti. Terima kasih Kak Ika Desianti karena sudah percaya dan sudah menggunakan produk-produk Viva Cosmetic, bahkan sekarang sudah menjadi salah satu dropshipper dari Viva Cosmetic. Nah, tidak hanya sampai di sini saja, kami mengharapkan supaya rekan-rekan dropshipper ini juga semakin berkembang dalam memasarkan juga menjual dari produk-produk Viva Cosmetic ini. Sehingga kita sama-sama bisa memberikan bantuan berupa solusi yang tepat untuk permasalahan kulit yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, oleh karena itu, pada hari ini, sesi ini, saya akan menyampaikan adanya beberapa produk baru yang akan diluncurkan oleh Viva Cosmetic. Dan tentu saja, produk-produk baru ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan dari customer-customer kita, terutama dari kebutuhan juga dari rekan-rekan dropshipper, misalnya banyak yang menanyakan, kenapa belum ada produk ini, produk ini. Nah, ini salah satunya kenapa kita selalu meluncurkan produk-produk baru. Nah, produk pertama yang akan di-launching dan hari ini adalah hari perdana launchingnya adalah Herbal Care Conditioner. Jadi, ada yang varian Hair Vitality, ini untuk rambut supaya tetap sehat dan juga lebat. Lalu ada yang Herbal Care Conditioner Refresh and Balance supaya rambut tetap terjaga sehat dan segar. Serta Herbal Care Smooth and Shine Revival supaya rambut tetap sehat dan bercahaya. Nah, untuk kandungan dari sampo conditioner ini, untuk conditioner ini sama dengan rangkaian ataupun shampo dari Herbal Care. Jadi kalau rekan-rekan dropshipper sudah menjual shampo yang Herbal Care, nah, ini sekarang kita lengkapi lagi dengan conditioner dari yang Herbal Care. Jadi bisa menawarkannya satu paket yaitu shampoo dan conditionernya sekaligus. Dan harga dari Herbal Care conditioner ini adalah Rp25.800. Nah, ini bisa langsung rekan-rekan dropshipper tawarkan karena akan langsung muncul setelah ini di websitenya. Minggu depan akan langsung muncul di website kita sehingga bisa langsung melakukan penjualan dan langsung memesan produk-produk ini. Lalu yang kedua adalah Viva Queen White Multi Active White Advanced Night Cream. Nah, jadi kemasannya seperti ini. Nah, kan isinya adalah 25 gram. Nah, ini seperti ini. Kemasannya cukup eksklusif sekali. Bagus sekali ya, Bagus Kak Tata. Sekali ya. Ya, tentu saja. Ini melengkapi dari seri whitening kita. Jadi, ini adalah Multi Active White Advanced Night Cream yang mengandung vitamin C, niacinamide, dan juga brightening active complex yang bisa mendukung proses pencerahan kulit, menutrisi dan juga menjaga kelembapan kulit sepanjang malam serta memiliki blue light defense yang bisa melindungi kulit dari bahaya sinar blue light. Nah, ini untuk night cream multi active white advanced night cream ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit tanpa menyebabkan kulit menjadi lengket. Nah, ini untuk base rutinnya, jadi kita bisa menggunakan, jadi rekan-rekan dropshipper ini bisa menawarkan untuk satu rangkaian, base rutinnya adalah penggunaan micellar water,
Lalu kita ikuti setelah itu adalah dengan penggunaan serum, yaitu Whitening Advanced Face Serum. Lalu kita ikuti dengan penggunaan white multi active white advanced night cream. Nah, ini bisa langsung ditawarkan satu rangkaian untuk face rutin treatmentnya untuk mencerahkan kulit. Dipakainya di malam hari ya, Kak Tata? Tentu saja di malam hari, wajah kondisi bersih, membersihkan dengan micellar water, lalu menggunakan serum, dan diikuti dengan penggunaan multi active white advanced night cream. Nah, untuk harganya nih Kak Tata, berapa ya kira-kira multi active white advanced night cream ini? Jadi harganya ada di 43.500. Nah, ini jadi bisa langsung ini rekan-rekan dropshipper untuk menawarkan, nanti minggu depan sudah akan muncul di website sehingga sudah bisa melakukan langsung untuk pemesanannya. Nah, multi active white advanced night cream ini bisa juga digunakan untuk semua usia. Lalu ada lagi nggak nih Kak Tata, dari dekoratifnya ada yang terbaru nggak kira-kira? Nah, dari seri dekoratif ini juga ada yang terbaru, yaitu Viva Queen Perfect Luster Eyeshadow. Ada tiga macam yang di launching, ada tiga varian warna. Jadi yang di sini adalah yang seri nomor 01, yaitu Perfect Luster Eyeshadow Desert Rose. Nah, ini dengan pilihan warna yaitu warm gray, mossy stone cappuccino, dan juga cameo brown. Nah, ini saya squash dulu ya. Untuk yang warna warm gray, ini bisa kita lihat, warnanya sangat cantik sekali. Wah, sangat pigmented juga ya Kak Ya, sangat Tata. pigmented sekali. Jadi ini untuk yang warna mossy stone, ya bisa dilihat. Lalu ada yang warna cappuccino, dan juga yang warna cameo brown. Nah, ini adalah yang seri 01, bisa dilihat. Ini adalah yang seri 01. Ya. Lalu untuk yang seri 02 adalah yang dengan kita sebut dengan hidden gem. Nah, untuk hidden gem sendiri ini juga sangat cantik sekali. Warna-warnanya. Jadi untuk hidden gem sendiri ini ada warna dari brunette, dusty rose, wood, dan juga sparkling grape. Nah, ini saya juga akan squash warnanya. Jadi rekan-rekan dropshipper bisa melihat dari warna-warna itu sendiri. Ada brunette. Ini warnanya. Wah, cantik sekali ini cantik warnanya. Sekali. Ada dusty rose, ada wood, dan juga sparkling grape. Nah, ini bisa dilihat warna-warnanya sangat pigmented sekali dan sangat bagus sekali. Lalu ada lagi nggak nih Kak Tata? Ada yang nomor tiga, jadi karena ada tiga varian. Jadi yang ketiga ini adalah Midnight Blue. Jadi warna-warnanya ini sangat cantik-cantik sekali rekan-rekan dropshipper. Dengan empat warna yaitu brick, mossy stone, timus, dan juga smoky. Nah, ini saya akan coba juga warnanya. Ini yang brick. Wah, langsung oh, keluar langsung nih. Keluar benar sekali ores. Lalu ada mossy stone, timus yang warnanya kebiruan, dan juga warna hitam untuk smokinya. Wah, keren-keren sekali warnanya ya. Jadi ya, Kak warnanya Tata. Keren-keren sekali. Nah, ini bisa melengkapi dari seri yang perfect. Jadi kemarin sudah di launching Perfect to Wake It. Nah, ini sekarang adalah Perfect Luster Eyeshadow-nya. Nah, ini warnanya sangat keren sekali dan juga sangat pigmented sekali sehingga sekali kita oles pun warnanya sudah keluar. Nah, ini sangat melengkapi sekali dari seri dekoratif kita tentu saja. Nah, harga dari Perfect Luster Eyeshadow sendiri ini adalah di Rp78.400. Nah, segera kita minggu depan kita sudah bisa melakukan order di website kita. Segera setelah ini lakukan rekan-rekan dropshipper bisa menginformasikan kepada customer-customernya supaya produk-produk kita ini semakin melengkapi dari kebutuhan customer kita.
Nah, sampai di sini mungkin saya Kak Dica, saya kembalikan lagi sesi berikutnya ke Kak Dica. Sampai jumpa lagi rekan-rekan dropshipper semuanya. Terima kasih Kak Tata. Wah, lengkap sekali ya rekan-rekan dropshipper. Kita membahas tentang permasalahan kulit yaitu jerawat dan juga milia atau milium. Plus hari ini karena spesial sekali, Kak Tata juga mengumumkan ada produk yang akan launching yaitu conditioner dari Herbacare dan juga eyeshadow dari Viva Queen. Nah, untuk warna-warnanya tadi bagus-bagus sekali ya. Jadi saya bingung nih mau menggunakan yang mana nanti pada saat saya akan membelinya juga. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaannya rekan-rekan juga sangat antusias sekali dan juga pertanyaannya ini bagus-bagus sekali loh. Ternyata untuk jerawat ini memang sering sekali kita temui ya rekan-rekan dropshipper, tapi ingat kalian juga harus memberikan berbagai dan juga cara pemilihan produk sesuai dengan kondisi dan juga jenis kulit customer kita masing-masing. Nah, untuk hari ini seru sekali ya rekan-rekan dropshipper. Lalu untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi ke Kak Silvianani. Halo Kak Dica. Halo Kak. Wah, sesi hari ini keren banget Kak. Aku baru tahu loh kalau ternyata jerawat tuh ada cara khusus untuk mengatasinya. Dan kebiasaan hidup kita juga ngaruh ya Kak untuk si jerawatnya. Bener banget, apalagi yang higienitas nih Kak, yang biasanya kita nggak sadar. Betul banget nggak? Benar banget, aku juga baru tahu, apalagi Viva Kosmetik melengkapi dengan ada produk-produk barunya yang ya ampun makin lengkap gak sih Kak? Makin penasaran pastinya ya. Saya juga penasaran nih Kak Silvi. Aku juga pengen ikutan order deh kayaknya, apalagi yang night cream itu. Serumnya aja udah bagus banget, apalagi night creamnya kan. Betul banget. Nah ini untuk melengkapi rangkaian Viva Queen untuk perawatan di malam hari nih Kak. Soalnya untuk Viva Kosmetik semakin hari kita juga semakin memenuhi kebutuhan para konsumen kita masing-masing. Wah keren banget. Pastinya dengan harapan kita penjualan dan teman-teman dropshipper semua makin meningkat dong Kak. Pastinya Kak Silvi. Oh iya, buat teman-teman dropshipper semua, kalian udah pada follow IG-nya Viva belum? Kalau belum, kalian bisa langsung follow dan kalian lihat-lihat, karena situ kita menyediakan konten untuk promosi kalian. Kalian boleh gunain konten itu untuk promosi ya, dan gak usah izin juga gak apa-apa, karena kita buat itu untuk mempermudah kalian. Jadi penjualannya bakal meningkat ya, Kak. Dan gak hanya itu loh, Kak Silvi, di akun Instagramnya Viva Cosmetic ini juga ada tips, trik, dan juga teknik apa aja pembahasan yang kita bahas sebelum-sebelumnya seperti bagaimana cara bermake up, lalu perawatan kulit dan juga badan. Nah ini banyak sekali, pokoknya di situ lengkap banget. Oke, berarti teman-teman semua jangan lupa di follow ya. Oh iya Kak, teman-teman semua pasti nggak akan lupa dong, karena seperti biasa kita selalu ada gift voucher. Jadi buat teman-teman jangan lupa dicek di grupnya ya. Jangan lupa dicek. Oke, kalau gitu untuk mengakhiri sesi hari ini, aku Silviana Chandra. Dan saya Dica Ventiana, serta Kak Tata. Terima kasih. Dadah!